Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak film atau TV serial yang menggambarkan tentang wabah virus di masa depan. Begitu terinfeksi virus ini, angka kematiannya hampir 100%. Saat Anda tewas, virus akan mengambil alih jasad Anda dan mengendalikan Anda untuk menyerang orang lain. Selain itu, virus ini juga akan menginfeksi korban lainnya ketika Anda menyerang orang lain. Meski sebagian besar orang menganggap ini hanya sebuah film, tapi tahukah Anda? Pada tahun 2014, majalah Foreign Policy AS secara eksklusif mengungkapkan program latihan rahasia yang dilakukan oleh pemerintah AS, yakni Complaint 888, yang juga dikenal sebagai Counter Zombie Dominance Plan atau Complaint 8888-11. Mungkinkah ada yang diketahui oleh pemerintah AS yang tidak kita ketahui? Dan jika nantinya benar-benar muncul virus zombie, lalu bagaimana dengan kita untuk bertahan dalam suasana seperti itu?